Halo, kembali lagi di Dinara TV. Menurunkan kadar amonia pada akuarium ikan, guys. Ini tipsnya. Kalau mau hasilnya akurat, bisa beli perangkat penguji karena alat ini dapat mendeteksi kadar amonia pada tank dan kolam kalian, guys. Terus yang selanjutnya, jangan lupa ganti air, guys, karena mengganti air dapat menurunkan kadar amonia. Yang selanjutnya, sirkulasikan kolam atau akuarium kalian, guys. Manfaatnya adalah untuk menyaring kotoran yang ada di akuarium. Untuk yang selanjutnya, awasi terus kadar amonia dalam tank atau kolam kalian, guys. Dan pilihlah filter yang tepat untuk akuarium dan kolam kalian. Kalau bisa sih, belilah filter yang terbaik, guys. Karena sistem filterisasi merupakan kunci menurunkan amonia, guys. Ikan sehat, maka kita pun senang. Kalian bisa request deh tips dan trik yang kalian pingin apa. Nanti kita bikinin video untuk kalian. Oke, terima kasih. Semoga membantu dan bermanfaat. Bye-bye.